Malah kepencet and live. Kocak sekali saya. Biar gak bisa lagi. Malah keluar. Maaf ya guys. Terkeluar. Ume, hai. Ada suara gak? Halo Ume. Halo teman-teman, ada suara gak guys? Putus-putus gak? Putus-putus seperti hubungannya atau tidak? Kok bisa beri cahaya? Oh iya kak, baik. Cek DM. Kak Vivi kayaknya sibuk deh. Kok bisa? Soalnya anda. Ada enggak suara gue tadi? Ada. Sekarang? Ada. Wih. Seru banget. Seru banget. Oke. Okay. Ada. Ih, enggak suka deh poninya. Ume nyanyi. Nyanyi mulu, tadi gue disuruh nyanyi berapa lagu tuh. Capek. Ya. Yeah. Kok kayak kita tadi jadi something. Ih, suara hilang. Kenapa setiap gue join hilang? Albumnya lu, Me. Lah, dia diem. Lah. Halo, Ume. Tuh kan, Ume kan yang gak danta. Enggak, emang gue. Hai, Emma. Lah lu nggak kick gue tau? Wah, tadi gue kick. Ah, apa sih PW-nya? Lupa. Mi. Apa? Yang mana? Yang second. Udah lah. Gimana gue mau join? Me, ayo ngobrol. Me, dari tadi kita apa? Ngobrol. Gue tuh kalau sama orang tuh nggak berani video call, tau ini kan berasa video call. Terus kalau aja diem-dieman. Ya. Apa? Oh, putus-putus anjir. Eh, siapa nih? Jae. Siapa sih namanya, lupa. Kakak dari JKT48 ya? Enggak. Dari rumah. Dari tadi. TMDO. Eh, maaf. Eh, siapa namanya, lupa gue. Ayo kita kenalan lagi. Hai. Lupa
lupa nama panggilan lu, tapi gue tahu muka lu. Mainlah biar kita kita saling kenal. Lupa. Para. Dor. Eh, kangen cip deh. Entar ngomong. Pengen perform. Enggak gitu. Gak gitu, Jae. Siapa Jae? Namanya siapa sih? Udah, Til, kasih tau gue. Halo. Oh, Jeff. Jeff. Oh, iya, Jeff. Jeff siapa? Yang lengkap dong. Jeffrey. So tahu yep. Eh tadi lu nggak tahu nama gue ya? Parah banget. Woi, apa nih? Nama tengah gue apa? Lupa. Biasa manggil Omega Sinambela Harahap. Nama gue juga ubah-ubah. Besok libur gak sih? Libur gak sih? Omega Maulana, Omega Maulana. Omega Maulana. Jangan nanya balik ya, soalnya gue gak tau nama panjang lu, panjang banget. Bang. Gabriela. Stephanie. Harap udah tuh itu doang. Lagian panjang banget deh. Besok puasa nggak nih kalian? Aku belum pernah puasa tahu. Aku Kristen. Aku Protestan. Lu pernah puasa gak, Kak? Enggak. Gue pengen nyoba tau, tapi gak dibolehin sama gue. Takut gue gak kuat kali ya. Eh, tapi gue pernah sih gak makan malam. Ya, iya. Tapi tuh kayak gak disengaja gitu puasanya. Itu disebut puasa gak? Tapi gak doa. Tau gak sih? Makasih. Lu jangan ngomong deh biar gua kedengeran. Gue 9 malam. Terus gue ih, gue sudah mencoba diam. Tapi suara lu tetap kepotong-potong. Eh, putus-putus. Kayaknya lu harus mute deh. Coba. Tes. Ada nggak? Dan gue pernah waktu itu kayak bukan puasa sih, emang gue nggak makan dari pagi sampai jam 9 malam. Terus gue kan ada asam lambung ya, terus gue muntah gitu kayak mual, tapi keluar dikit, tapi nggak ada gitu karena nggak ada isinya perut gue. Terus akhirnya gue langsung minum obat asam lambung, makan. Jangan coba. Berarti lu emang gak bisa puasa? Gitu aja lu gak bisa? Ya kan? Jam 9 malam. Oh, 12 sampai 9 malam. Pasti karena... Apa, ayo? Ya, you know lah. You know lah. Orangnya nonton gak? Enggak.
Enggak. Alhamdulillah. Oh. Hari ini capek banget. Capek, tapi senang. Kan gak ada yang mau nanya apa? Tanya dong. Maksa nih. Ini udah persiapan apa untuk ke Manado? Siapkan diri. Nggak ada, gue belum siapin apa-apa. Eh, Gue tapi kan juga waktu itu. berangkatnya bareng nggak? Woi. Kalau gue pulang. Emang lu tiap tahun mau pulang? Kenapa enggak? Malah gue pengennya gini tau. Gue nggak mau pulang. Gak mau pulang. Sampai lulus. Jadi pulang-pulang jadi orang gitu loh. Tapi pasti gak bisa sih. Gue pasti gak kuat sih di Manado. Karena dari cerita-cerita temen gue yang udah merantau ke sana, pada kaget. Makanannya. Orang-orang. Kenapa? Makanannya kurang. Kan teman gue kan banyak yang Batak ya. Jadi mereka dari Medan ke situ. Kata dia, ya enakan masakan Sumatera sama Jakarta. Apa mungkin lidahnya yang beda ya? Gak tahu juga sih. Makanan Manado itu tahu nggak kayak bikin pasti selain bakal suka Manado. Cuma pedes aja. Bisa makan pedes nggak? Bisa-bisa. Katanya banyak ini ya, laut taut. Eh, mak laut taut. Maksudnya, ikan laut. Terus, B2. B2 katanya disuruh murah. Iya, 15 ribu. Dapet teh manis. Udah paket komplit. Maksudnya, tiap hari makannya B2 terus. jangan kan 15 Lu makan... 15 Apa? ribu dapat. Tapi kayaknya masih kurang gitu gak sih? Enakan langsung. Apa nih? Enakan di Medan. B2-nya. Lu coba aja dulu, lu kan belum ke sini. Di sono, nanti sampai sono ngapain ya? Tidur aja. Cari kosan aja belum? Mau tidur di mana? Gue nyiapin semuanya hamin satu kuliah, jadi santuy aja. Tempat tinggal juga. Ya baru 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 ke sana ya hamin satu. Gue naksir yang kosan itu yang gue bilang. Ini lumayan jauh dari kampus. Jauh ya. Lagi kalau ke fakultas banget. Nggak jauh. Lu kalau ke kampus jalan kaki. Enggak, gue lebih Apa? gue lebih sering naik Grab sekarang. Berapa? 10.000. 10 sampai 10.000. Murah banget. Di sini jauh udah. soalnya gue sama Lia kan beda kelas, jadi gue nggak ada teman jalan gitu buat jalan nemenin jalan, jadi gue seger. Itu lu ini ya, genap ganjil ya? Kelasnya. Oh enggak. Gue genap ganjil. Dibagi kelas gitu. Berarti kelas lu dikit ya, Pak? 6,
Yai, 60-an lebih. Makanya masuk manajemen aja. Lu jangan bikin gue menyesal deh. Udah ya, ini udah semester 3 nanti. Jangan sampai gue ngulang. Eh, pindah gue pengen kota Boga. Pengen kota Boga. Pengen masuk. Masuk. Ya, kayaknya gue menyesal deh. Emang salah pilih jurusan. Kenapa? Jurusannya gak cocok sama lu? Biasa sih. Tapi gue pengen tata boga, naksir parah gue. Suka masak-masak. Masih kelas 12. Apa? Tuh dia komen masih kelas berapa, Kak? Kok di gue gak ada ya? Gila kali tuh. Enggak, di gue kagak ada. Gak tau deh, ngebug gini. Ngebug. Aku masih kelas 11, tau. Aku masih umur 16 tahun. Bulan ini aku mau 17 tahun. Sweet 17. Aku sweet 18. Lu udah kepala dua ya? gimana? Pertama kali jadi... jadi apa sih? Menikmati DJ. Takut. Yah, keluar Omega. Kenapa dia keluar? Takut tak seindah. Apa ya? Seindah. Gemoy. Kenapa nih gemoy? Aku tambah dewasa, takut aku kecewa. Mana nih Omega? Hah, huft, huft. Bentar ya. Mana ya, Omega? Tidak ada requestnya. Hai guys. Akhirnya kita ber... ke slide tadi. Tanganku bandel. Cara mengatasi poni bolong. Usia kamu berapa tahun? Tebak dong. Umur segini. Mukanya kayak begini. Umur berapa? Aku juga dong. Diam lu jan. Ume lagi di mana? Lagi di mana-mana hatiku senang. Di sini senang. Pamit dulu ya kakak. Gak boleh. Kamu yang udah join gak boleh. Leave. Gue gak ada. Ih, mana tadi yang nebak? Tebak dulu.
Suara lu kenapa sih putus-putus? Iya ada Kalia. Hai Kalia. Kalau aku tidak. Tidak, karena aku sokap. Kalia, kalian dulu, dulu aku sokap gak sih ke Kalia? Yang DM-DM itu ya? Lu seumuran sama dia, Ume? Demi apa? 2004, anjay. Kira di 20 tahun. Iya. Woi, gue kira lu udah kepala dua. Berarti SD-nya umur berapa? 6 tahun. Gue enggak. Enggak, SD-nya 5 tahun. Gue SD 6 tahun. Iya, dia 5 tahun. Wow. Harusnya gue 5 tahun sih. Soalnya gue, waktu TK tuh ada 2. TKA, TKB. Kalau misalnya gue langsung TKB, bisa tuh. Gue 5 tahun. Tapi dulu ini tahu apa? Pas zaman gue, harus 7 tahun. Jadi gue harus ke sekolah yang nerima umur 6 tahun. Abis itu gue pas kelas 2 pindah. Ke sekolah yang lebih dekat dari rumah. Bentar deh, gue. Ih, bosan pengen denger lagu. Saya sudah 8 tahun, Kak. Kok bisa? Tapi sekarang sekarang SD pakai umur ya? Gak bisa ngerap ya guys ya. Gak boleh masuk IG yang bocil. Hah? Something I never thought. Come closer.
Eh, gue kayak orang gila gak sih disini? Kalau aku di private dong. Enak deh, kan private tuh. Gue pengen istirahat aja dulu. Istirahat, istirahatin akun. Sekarang tanggal berapa sih? 22, besok puasa. Ih, 5 hari lagi! Yeah. Utah. Makin alien. Banyak banget nontonnya. Halo Mei, siap nanti di Bandung? Siap dong, jangan lupa datang ya guys ya. Jangan lupa t-shirt juga sama aku. Kok ini lagi sih lagunya? Colors and apa ya? Lagu apa ya? Oh, ini. Jangan lupa nanti jam 3:30 sahur. Kapan aja tuh? Eh bentar guys, bentar. Kenapa Umi? Coba buka. Udah sih gue cepet kering. Ya. Tapi gue nih nanti gini gak tau. Okay, thank you. Ih, banyak banget nontonnya anjir. Kenapa nih Umi? Kenapa tadi? Nanti kalau udah sampai ke Bandung pengen ketemu gak? Temulah. Bisa gak? Ih, boros banget sih HP-nya. Eh, baterainya. Udah kecil-kecil. Suara. Iya. Tapi kalau progres kita dari Vivi kan. Hah, progres apa? Bentar.
Kenapa ya Ume? Ini yang nge-lag saya atau Ume? Enggak, aku lagi balas chat. Bentar ya. Soal di Bandung. They don't know about the things we do. They don't know about I love you. About you. Remember. Ini jangan bosan-bosan. Udah kali jawab ya. Eh, disini jam 10.12. Jam tidur. Kalau tidur ngikutin jam Jakarta, gimana? Gak bisa. Oke. Paling suka kak. Apa tuh kak? Yuk kak. Aku akhir-akhir ini lagi suka kebab sih, kebab selalu ya. Terus apa ya? Oh, aku lagi sering beli corn dog. Sampai setiap hari aku beli corn dog 2. Sehari makan corn dog 2. Kalau Kak Fani apa? Aku suka semua. Lah, makan segalanya. Bisa. Kalian tidur jam berapa paling cepet? Eh, paling cepet jam 5 sore. Aku pernah baru-baru ini tidur sore sampai pagi, woi. Kagak kayak gila. Bisa bangun sebentar habis itu tidur lagi. Itu kayak ngantuk Cukup banget. banget. Hibernasi anjir. Ini Cikal ngapain nih? Padahal gue yang nyuruh anjir. Halo. Siapa? Ya. Ah, nyamuk. Eh, tunggu. Semoga gue ketutupan pun. Hormat. Di. Ya. Jadi mau to shoot. Ayo to shoot. Tanggal 1 April. Aduh. Guys, temenin aku jadi nyamuk. Aku nggak mau sendirian. Fire in your eyes. Pengen rebahan. Eh, caranya nge-game sambil live gitu gimana sih? Tapi di TikTok. Kayak live streaming gitu, gue. Harus pakai itu anme apa streaming kayak dapat kode dulu. Jadi lo harus nggak bisa langsung nge-live pakai nge-game. Ribet dong. Iya, ribet emang. Enggak? Apa? Kamera harus pakai kabel-kabel gitu enggak? Kabel tambahan. Ya harus pakai PC. Kalau laptop nggak bisa. Nggak ngerti deh kalau laptop. Sehat, alhamdulillah. Kamu belum ngantuk? Jam segini tumben belum ngantuk? Pindah. Berlama.
Matanya udah setengah merem. Di Manado udah jam 10, guys. Setengah 11. Setengah 11. Kalau ada Jam-jam banyak fun. Emang lu ngomong, Kak? Kayak gini. Pakai bahasa isyarat coba, Kak. Ya kan, suara Kak Fani, sinyal Kak Fani yang gak jelas, dia bilang karena gua. Nah, sekarang. Nah, itu artinya ngantuk. Oh iya, gua gak lihat. GG. Lu mau ngapain ya? Sering terjadi sih kayak gitu. Kayaknya nggak bisa disawer apa? Ada. Gue pakai headset. Mbak. Ya. Tunggu. Info warung yang buka siang top. Banyak, Bang. Mic headset kamu. Kayak suara kabel. Kencengin. Ada apa? Udah. Kenapa sih? Tadi. Ah, males ah. Begitu suaranya. Tes. Ada. Males banget deh. Udahan live. Kita cerita dong kalian. Tadi udah cerita. Ya udah yuk. Bye bye. Mau sleep call. Makasih ya guys.